Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak semua, jumpa lagi dengan saya dalam video Angon di channel Sukma Farm, channel peternak domba lokal asal Kutoarjo ya. Dan di video kali ini saya sedang angon di pinggiran tebuan ya, pinggiran tebuan yang di desa itu ada kebun tebu. Nah ini saya di pinggirannya, kan rumputnya banyak. Alhamdulillah ini setelah ada proyek pembangunan kan belum ada tanaman lagi. Ada itu tanaman kacang. Ini kita di sebelahnya, di seberang kacangnya, di menghindari kacang ya. Hari ini cuacanya mendung ini, berawan mendung. Kalau kemarin cerah panas itu, hari ini mendung. Memang dari kemarin tidak hujan. Nah, ini malah jalan terus. Hey. Di pagi hari ini saya membawa koloni 8 ekor induk. 8 ekor induk yang 6 ada anaknya menyusui, dan yang 2 hamil tua ya. Hamil tua. Ini sengaja memang sebenarnya nunggu panas ya, nunggu srengenge matahari. Tapi enggak, mataharinya enggak muncul. Kalau kemarin pas banget untuk menghindarkan ini dari kelembapan di kandang, karena sudah seharian ini cempe-cempe kan kemarin. Kalau enggak diangon itu kan di kandang tempatnya masih agak lembab. Kemarin kering, tapi beberapa waktu lalu hujan terus kan, ada yang bolong itunya, apa busernya itu ada yang bolong, sehingga saya sikapi dengan, walaupun baru 2 atau 3 hari, harus sering keluar dari area kandang. Ada yang bolong ya, tidak ketahuan. Dombanya sebenarnya bagus, itu susunya, induannya itu bagus, cempenya juga bagus, nyusunya bagus. Tapi karena mungkin saya tidak terkontrol, saya itu ngopeni yang ini ya, yang induan sama anak ini. Nah yang itu yang saya kira sudah sehat, malah tidak terkontrol. Nah ketika mau saya uger, mau saya kencang di depan rumah itu, saya gendong cempenya kan, cempenya nggak ikut gendong, malah ternyata ada yang bolong. Nah bolongnya itu kemungkinan sudah 2 atau 3 hari, jadi sudah cukup parah. Dan karena mungkin belum rezeki, dan cempenya itu tewas, karena tewasnya itu bukan karena langsung lukanya itu, tapi karena tetanus kejang. Seperti biasa untuk angon kalau pagi seperti ini itu memang ada efek negatifnya, tapi ya hasil cempenya ini ginuk-ginuk seperti ini karena pakannya terpenuhi dan susu induannya bisa full, nutrisinya bisa full, bisa
bebas juga tempenya, cepat sehat. Ini kalau ada matahari mereka malah lebih anteng lagi karena rumputnya sudah kering, sudah tuntas. Harus kita perhatikan, harus kita kontrol kandang dan hewannya sendiri, karena sesehat apapun dan seterlihat apapun ada kemungkinan untuk tetap ada kemungkinan untuk mengalami kendala. Kebersihan kandang harus tetap bersih, harus sering disemprot disinfektan, dan memang belum terlalu saya perhatikan, belum saya praktekkan sendiri. Tapi untuk teman-teman yang sama-sama memelihara bisa dijadikan pelajaran dari pengalaman saya ini untuk memperhatikan hewan ternaknya, terutama domba ya seperti saya, terutama untuk cempe-cempe yang baru lahir, yang cepat lahir seperti ini, itu paling tidak 1 minggu atau 2 minggu pertama itu harus benar-benar diperhatikan, karena pusarnya masih basah dan kotorannya itu kadang menempel di ekor ya, menempel di ekor dan bisa memancing lalat untuk menempel dan bertelur. Itu sangat vital ya. Nah, kebetulan kemarin itu saya enggak memperhatikan di pusar itu. Kemarin tuh saya perhatikan, biasanya kan kotorannya menempel karena pernah juga. Nah, itu pengalaman, malah saya semprot yang di ekor. Empok-empok ada kotoran yang menempel dan dilalati. Biasanya ninggalnya di situ. Ninggal kotoran. Oke, cukup sekian video angon pagi saya hari ini. Semoga apa yang saya paparkan bisa menginspirasi, bisa menjadikan pembelajaran untuk teman-teman peternak bahwa pengalaman dan ilmu itu penting untuk peternak. Tidak sesimpel hanya memberi makan, tetapi juga harus memperhatikan apa yang harus diperhatikan. Kebersihan dan kenyamanan. Oke, cukup sekian. Semoga bisa menginspirasi. Saya akan melanjutkan angon saya pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak Indonesia.